Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas ronde kedua dari event All Star Sea Skin Moskop yang bakal hadir pada tanggal 20 April nanti. Dan di sini untuk misinya bagaimana? Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, top up diamond murah dan aman ya pastinya di www.paintstore.id. Silahkan cek linknya di deskripsi video saya dan begini cara top up diamondsnya. Cara top up diamond di Paint Store itu mudah banget, langsung masuk ke Instagramnya, klik link di bionya, dan berikutnya kalian klik menu buka tautan, dan berikutnya di sini kalian pilih Diamond Mobile Legends, klik Diamond Mobile Legends Muntun, dan berikutnya di sini saya bakal coba top up yang namanya Weekly Diamond Pass, klik aja tuh harganya sangat murah banget, masukkan game ID jangan lupa ya dan sama servernya, game ID server, pilih Weekly Diamond Pass. Selanjutnya gulir ke bawah, pilih pembayarannya saya bakal pakai Kris, dan berikutnya di sini masukkan kode promo Eidura dan Redeem, dan berikutnya di bawah itu masukkan nomor WhatsApp kalian, dan berikutnya beli sekarang, nanti bakal klik menu lanjutkan pembayaran, dan berikutnya nanti bakal ada menu Kris, dan cek di game kalian itu udah langsung masuk weekly diamond pass-nya, sangat murah banget teman-teman ya di Paint Store. Oke teman-teman, jadi yang belum dapatin skin All Star Moskop jangan berkecil hati teman-teman ya, karena yang selalu kita gunakan tips hemat, dan berikutnya nanti bakal ada ronde kedua dari event skin Moskop ini. Silahkan nanti login pada tanggal 20 April jam 3 sore, itu berarti hari Sabtu bakal ada misi ronde keduanya dari event Moskop tersebut teman-teman ya. Jadi di sini saya udah dapatin skin Moskopnya karena udah hoki ya kemarin teman-teman, yang dimana 18 tiket dan pakai tips hemat sedikit saya udah dapatin skin Moskop tersebut. Dengan intake-nya ya nggak gold sih ya, silver pun ya nggak tahu yang keberapa ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini saya bakal ngebahas tiket ronde kedua misi quiz dari event Infernal Wailor tersebut teman-teman ya. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasannya teman-teman ya. Pertama-tama jam 3 sore nanti bakal ada premium supply Infernal Wailor, yaitu bakal tersedia selama 3 hari. Yang pertama, satu kali login ke dalam game dapat 1 tiket. Satu kali top up diamond dalam jumlah berapapun dapat 1 tiket. Satu kali top up 50 diamond tidak termasuk bonus diamond dapat 1 tiket. Satu kali top up 100 diamond tidak termasuk bonus diamond dapat 2 tiket. Jadi totalnya dari pertama kita top up sampai 100 diamond kita bisa dapat 5 tiket teman-teman ya. Berikutnya satu kali top up 250 diamond tuh kita bisa dapat 4 tiket. Satu kali top up 500 diamond dapat 4 tiket teman-teman ya. Satu kali gunakan 100 diamond dapat 1 tiket. Satu kali gunakan 250 diamond dapat 2 tiket. Jadi totalnya 8 tambah 3 jadi teman-teman ya, 11 ditambah berarti tambah 5 ya teman-teman ya, totalnya tetap ya kita bisa dapetinnya 18 tiket teman-teman ya. Oh iya lupa teman-teman ya, jadi satu kali gunakan 250 diamond tuh kita baru dapat berarti 16 ditambah 2 ya, itu satu kali gunakan 500 diamond dapatnya 2. Jadi totalnya kita tetap harus top up sampai 500 diamond untuk mendapatkan totalnya ada 18 tiket. Nah, kalau kita ulang lagi ya teman-teman ya, satu kali login ke dalam game, top up diamond dalam jumlah berapapun, top up 50 diamond, top up 100 diamond, dapat 5 tiket. Berikutnya top up sampai 250 diamond dapatnya 4 tiket jadi 9. 9 ditambah ke bawah 1 yaitu satu kali gunakan 100 diamond jadi 10 tambah 2 berarti jadi 12 tambah 4 jadi 16 teman-teman ya, kita hitung balik. Dan berikutnya satu kali gunakan 500 diamond dapat 2, jadi 16 tambah 2 jadi 18 tiket. Nah, jadi tidak ada promo diamonds lagi yang dimana kita bonusnya cuma dapat tiket saja teman-teman ya, jadi totalnya 18 tiket. Tapi tenang aja, nanti bakal jadi 19 tiket ya teman-teman. Caranya kalian tinggal klik aja di menu event, berikutnya di menu ini ya, hadiah login All Star pada tanggal 20 bulan 4 sampai tanggal 23 bulan 4 dapatkan token gratis. Jadi totalnya berarti 18 tambah 2 jadi 20 tiket ya teman-teman ya, dapatkan token gratis yaitu totalnya ada 2. Nah, kalau lihat di sini login antara tanggal 20 bulan 4 sampai tanggal 23 bulan 4 dan ikuti event premium supply dengan menyelesaikan quiz event yang sesuai, Anda dapat memperoleh 2 tiket Infernal Wailor token gratis nilai 200 diamond.
Nah, jadi totalnya ada 20 tiket, teman-teman ya. 20 tiket yang kita bakal dapatin di event Infernal Wild nanti pada ronde kedua. Nah, di sini ada 2 tambahan tiket tuh, teman-teman. Jadi totalnya ada 20 tiket. Lumayan tuh, teman-teman ya, untuk ngegacha di event Simascope 20 kali draw. Jadi yang belum dapat, misalkan kayak baru dapat 600 crits atau 700 crits, ini udah dijamin lah. Dan di skor saya juga belum saya buka, teman-teman ya. Jadi saya pengen ke legendary box lah gitu kan, yang dimana ya pasti dijamin dapatin skin epic kan. Kalau legendary box epic shop, nah dijamin lah dapatin skin epic shop ya, teman-teman ya. Yang dimana kalau hoki ya bisa dapetin skin legend atau misalkan kayak skin stone dan skin lainnya, teman-teman ya. Oke, berikutnya di sini beralih ke advanced server, teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat di menu magic cheese ya, di menu magic cheese ini nanti bakal ada yang namanya maps baru, teman-teman ya. Ya ini mapnya Astral Playroom, yang dimana kita bisa gacha dengan 50 diamond ya, teman-teman ya, untuk mendapatkan ini. Dan di sini juga ada hadiah penukarannya, ini baru ya teman-teman mapnya. Dan ada hadiah juga di sini, ada maps yang mythic ini ya teman-teman ya. Ini juga keren banget, yang saya juga suka main magic cheese lah teman-teman ya. Seru juga ternyata main magic cheese meskipun kayak mentok di legend, anjay susah banget. Oke, jadi di sini ada itu ya teman-teman ya, map baru nanti di magic cheese. Berikutnya di sini juga nanti bakal ada magic cheese pass, yang dimana bakal ada skin Angela Summer Pibes item exclusive season, teman-teman ya, yang di dalamnya itu ada bisa dapat kayak item-item lah di magic cheese ya, teman-teman ya. Itu harganya 315 diamond. Dan ya kalau kita lihat di geser gulir ke sini, nanti bakal ada item-item ini. Sini ada apa nih? Ada skin Leader Commander Abe, Epa, Remy, Ranger dan lain-lain, teman-teman ya. Nanti bakal rilis di original server. Dan di sini juga saya bakal sedikit ngebahas karena ada event COP 1 hari 22 jam tersisa, karena eventnya bakal segera rilis berarti tanggal 24 April. Nah, kalau kita lihat di menu event COP Bingo ini nanti juga bakal ada hitungan mundur untuk ngeklaim yang namanya ada ID tag-nya, teman-teman ya. Bisa tag gold dan ada tag silvernya juga ya untuk event ini. Ya seperti biasa untuk player hemat, kita bakal ngebahas tips hematnya untuk mendapatkan skin KOW Bingo. Yang dimana nanti juga bakal dudu-dudu untuk tiketnya. Jadi mungkin segitu aja untuk informasi kali ini teman-teman ya. Dan ditunggu nih ada event KOW Bingo yang ini kayak keren banget sih menurut saya event KOW Bingo ini. Nanti bakal list di original server. Bye-bye.